Tadi mau tes urin sama kawan-kawan. Parentali nanti yang positif langsung dipaparkan di depan. Coba di tes dulu. Pertama di sumber dulu. Kali nanti yang positif langsung dipaparkan di depan. Angkes. Dari narkoba, dan saya sambut baik itu ya, apalagi di Impres nomor 6 2018 itu salah satu perintah Impres adalah selain sosialisasi adalah juga untuk pemeriksaan urin ya, atau untuk yang satuan kerja atau OPD-OPD dengan kelompok masyarakat yang rentan terhadap dan daerah-daerah rawan narkoba, maksud juga yang kelompok-kelompok profesi seperti kita ini ya, siapkan peranapan dengan dengan kesadaran sendiri ya, tumbuh kesadaran itu sangat baik sekali, dan nanti hasilnya kita lihat nanti mudah-mudahan dari rekan-rekan wartawan pers tidak ada yang positif ya, itu akan juga yang ke depan ini nanti di daerah-daerah mungkin di BNK kabupaten kota kita sarankan, kita anjurkan supaya para BNK dengan wartawan seperti itu juga melakukan hal yang sama. Ini salah satu contoh, ini juga contoh karena di untuk ASN-ASN ya, ASN-ASN yang kadang yang sudah teranggarkan saja mungkin anggarannya belum terlaksana mungkin karena kesibukan ya. Dan perintah di Impres 6 itu ada instruksi presiden nomor 6 tahun 2018 tentang pelaksanaan P4GN. Di situ diperintahkan kepada satu presiden, perintah kepada satu menteri, kemudian kepala lembaga negara dan kementerian, Panglima TNI, Kapolri, kepala BIN, menteri luar, terus kemudian lanjutnya gubernur dan bupati wali kota. Perintah tadi itu pasukan P4GN. Bentuk nyatanya apa tadi? Seperti sosialisasi di lingkungan kerja mereka, yang melaksanakan dari mereka, anggaran dari mereka semua. Dan juga cek urin. Jadi ASN-ASN ini diyakinkan mereka tidak ada yang menggunakan narkotika.